Hai guys, kembali lagi di Vian Channel. Kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membongkar salah satu part yang mempunyai pengaruh di hasil mesin fotokopi Canon Image Runner Advanced Medium. Biasanya part ini sangat riskan terkena debu atau kotoran dan apalagi jika mesin fotokopi kalian sudah lama tidak diservice. Tapi sebelum kita memasuki tutorial pembongkarannya, kalian bisa tekan tombol like-nya, subscribe channel-nya, dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Kalau sudah, kita masuk ke tutorialnya. Pertama yang kalian lakukan adalah matikan dulu mesinnya. Kemudian kalian lepas dulu baut cover ini. Kemudian kalian lepas cover tersebut dari mesin fotokopinya. Setelah itu, kalian bisa lepas pengunci dari part ini. Kemudian kalian lepas soket-soket yang mengarah ke part tersebut. Setelah semuanya sudah terlepas, kalian bisa ambil dan keluarkan alat tersebut dari mesinnya. Jika sekiranya ada kotoran pada bagian bodi alat ini, kalian bisa bersihkan dahulu. Setelah bodi dari alat tersebut sudah bersih, kemudian kalian bisa lepas covernya. Setelah cover sudah berhasil dilepas, kalian bisa memulai membersihkan bagian dalam dari alat tersebut. Perlu diingat, berhati-hatilah dalam membersihkannya, karena jika ada kesalahan pada alat ini, hasil dari mesin kalian akan tambah tidak tajam, bahkan mesin kalian bisa error. Jika sudah selesai membersihkannya, kalian bisa kembali pasang cover dari alat tersebut. Kemudian kalian pasang kembali alat ini ke dalam mesin fotokopinya. Kalian tancapkan kembali soket-soketnya. Kalian pasang kembali pengunci dan cover samping dari mesin tersebut. Setelah itu kalian bisa hidupkan dan dicoba untuk cetak hasil. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Dadah.